Hi guys dan selamat datang. Hari ini ada sebuah kotak Huawei Mate 10. Jadi mari kita unbox apa yang ada dalam kotak Huawei Mate 10 ni. Kita akan guna gunting. Yes. Kotak dia macam a bit, dia lebih kepada lebar. You, tak boleh, tangan aku kecil tau. Macam biasa korang akan nampak, pertama sekali korang akan nampak Huawei Mate 10 sendiri. Wow. Dia lebih kurang juga dengan Huawei Mate 10 Pro. Kamera dekat belakang. Tapi kita buka dia punya plastik dulu. Wow. Okay, dalam ni kita tengok ada USB-A kepada USB-C. Kita ada earphone. Kalau tak silap, Mate 10 Pro tidak ada headphone jack. Korang akan dapat earphone tapi tak perlu memakai adapter untuk headphone jack. Seterusnya adalah kepala charger. Ini adalah Huawei Supercharge punya adapter. Jadi korang dapat charge bateri korang 4000 mAh dalam masa 30 minit, dia akan charge 58% kalau tak silap. So pretty awesome. Dan kotak sebelah pula, next compartment, adalah dia punya casing. Okay, memang kita dah tahu kan, Huawei biasa kalau dijual dia punya smartphone, dia akan letakkan case ataupun basic case lah. Kemudian kita ada warranty card. Macam biasa Hong Kong, Malaysia. Kita ada SIM eject tu. Dan kita ada pandu mula pantas. Quick start guide. Bahasa English. Bahasa Melayu dia panduan mula cepat. Mulai cepat. Okay, itu saja dalam kotak dia. Okay, mari kita pasang casing yang diberikan oleh Huawei. Huawei berikan ni lebih kepada fit dan tak rasa hilang dia punya texture tu. Okey, sekarang kita lihat rekaan yang didatangkan dengan Huawei Mate 10. Rekaan pada bahagian belakang macam biasa glossy kaca, ada Leica branding dan dual setup camera. Dan sebelah ni adalah sensor dia. Jadi pastikan sensor selalu bersih untuk dapatkan image yang lebih tajam, untuk dapatkan fokus yang lebih baik lah. Dan bahagian bawah pula adalah jenama Huawei dan juga sedikit branding. Pada sebelah kanan pula adalah volume rocker dan juga power button. Dan kalau nampak dekat sini, dia ada headphone jack dan IR blaster. Ini adalah noise cancelling microphone. Kalau korang perasan, Huawei Mate 10 Pro tidak ada headphone jack. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang ada pada Mate 10 Pro kalau korang masih lagi menggunakan earphone standard lah, 3.5mm. Pada bahagian bawah pula, kalau korang nampak adalah USB-C, microphone dan pembesar suara. Pada bahagian depan pula, skrinnya menggunakan IPS 2K display. Mengikut Huawei, skrin ni dapat menyokong HDR compliant ataupun HDR content. Korang boleh dapatkan kontras yang tinggi dan juga brightness yang tinggi. Pada bahagian bawah, korang akan nampak home button. Pada Huawei Mate 10 Pro, home button ataupun fingerprint scanner ni diletak pada bahagian belakang. Jadi pada Huawei Mate 10 diletak pada bahagian depan kerana mungkin kawasan bawah, bezel pada bahagian bawah ni lebih sesuai untuk diletakkan dan tidak begitu kecil berbanding Huawei Mate 10 Pro. Pada bezel bahagian atas, korang akan nampak 8MP kamera, pembesar suara dan juga ambient light sensor. Jadi mari kita buka Huawei Mate 10 dan lihat. Jadi ini adalah antara muka Huawei EMUI 8.0. Jadi korang akan lihat skrin dia 5.9 inci. Huawei Mate 10 Pro menggunakan AMOLED display dan yang ini menggunakan IPS. Dan resolusinya 2K macam biasa. Ok, antara muka dia bukan tak begitu cantik sangat, pendapat personal. Tapi mari kita lihat kamera belakang dia pula. Kamera belakang dia menggunakan 20MP monochrome dan juga 12MP RGB. Jadi sekarang kita cuba tangkap satu objek. Okay, ni pun boleh. Untuk pandang pertama kamera dia, kalau di zoom in, korang akan nampak yang difokuskan nampak jelas, tapi bahagian keliling dia macam kurang jelas dan noise. Tapi keseluruhan kamera, nilai kamera akan dibuat oleh Arif Ismail dalam ulasan penuh Huawei Mate 10 Pro dan Huawei Mate 10. Jadi sila tunggu ulasan beliau. Okey, sekarang kita tengok spesifikasi yang digunakan oleh Huawei Mate 10, iaitu menggunakan chip pemprosesan High Silicon Green 970, 4GB RAM, 64GB storage dan 4000 mAh bateri. Chip pemprosesan ni adalah antara yang pertama menggunakan neural network ataupun NPU. Dan kalau korang nak lihat perbezaan bersebelahan dengan Huawei Mate 10 Pro, sebelah kiri adalah Huawei Mate 10 Pro dan sebelah kanan adalah
Huawei Mate 10 biasa. Kalau korang nampak, fingerprint scanner pada bahagian belakang dan Huawei Mate 10 terletak pada bahagian hadapan. Dan jika dilihat pada bahagian hadapan pula, bezel pada Huawei Mate 10 Pro sedikit nipis berbanding Huawei Mate 10. Tapi secara keseluruhannya mungkin tidak nampak begitu banyak perbezaan. Skrin yang digunakan oleh Huawei Mate 10 adalah IPS display, manakala Huawei Mate 10 Pro adalah OLED display. Jadi kontras lebih tinggi daripada pada Huawei Mate 10 Pro berbanding dengan Huawei Mate 10. Kalau sudah biasa dengan IPS, perbezaannya mungkin tidak begitu ketara. Okey, itu saja guys unboxing untuk Huawei Mate 10, dan jika korang mahu menunggu ulasan penuh, sila langgan ke YouTube channel kami dan kita berjumpa lagi di video seterusnya.